Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan channel kami Ugi Sansai Peace. Nah, oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan coba memberikan ikan si Yellow Centaurum guys. Yaitu dengan apa? Dengan ini dia guys. Ini dengan bayi tikus guys ya. Ini tadi kita coba bersih-bersih. Kemudian ada anakan tikus guys. Ya, ini pertama kalinya kita akan coba kasih makan si Yellow Centaurum ini dengan pakai tikus. Iya, dengan bayi ikan bayi tikus ya. Ya, bayi tikus. Oke. Oke, sahabat. Tidak lupa juga buat sahabat baru yang baru bergabung dan menemukan channel kami, mohon dukungannya dengan cara like, comment, share dan subscribe ya, Mas Bro. Serta nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya tidak tertinggal video-video kami yang selanjutnya. Oke, guys, kita langsung aja kasih makan si ikan Yellow Centaurum ini dengan bayi tikus ini, guys. Oke sahabat, nah ini kita kasih celah ya buat si bayi tikus ininya guys. Ini ada yang ikut juga nih. Bekas karung tadi ini ada di karung guys. Ini udah agak besar ya tikusnya. Apakah akan ditelan habis sama si Yellow Centaurum, kita lihat. Sebelum itu kita goda-godain dulu guys, seperti biasa untuk melatih mentalnya si Cana Yellow Centaurum ini guys. Iya, yeah. Wis, galak guys. Wis. Wis. Galak banget guys, kita akan coba kasih aja. Nice. Ini. Wih. Ini. Wuih. Ternyata lahap guys, ditelan. Sayang sekali tadi pas turunnya nggak kelihatan ya, karena dia disuntrul ke atas. Dan ini dia langsung ditelan, dikunyah-kunyah. Proses penelanan proses penelanan bayi tikus oleh si ikan Cana Yellow Centaurum guys. Alhamdulillah satu ekor langsung kembung guys. Lihat, mantap sekali ya guys. Doyan sekali ternyata Cana ini makan bayi tikus guys. Ini kepalanya sedikit luka ya, kemarin saya lupa ini tutup ininya, melenge guys, melenge segini. Kemudian saya ini dibuka untuk melatih mentalnya dengan si Cana Asiatica ya. Jadi saya coba giniin, lalu mereka langsung pering-pering seperti ini guys. Tuh, akhirnya dia nyontrol ke atas dan luka guys ya. Buat teman-teman hati-hati, jangan sampai ditiru kesalahan-kesalahan yang saya buat ini guys ya. Oke sahabatku, mungkin cukup sekian video pada kesempatan kali ini, yaitu memberikan pakan ikan Yellow Centaurum dengan satu ekor bayi tikus guys. Alhamdulillah lahap banget ya, ini sampai kembung nih satu ekor juga. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa juga buat sahabat baru yang bergabung dan menemukan channel kami, mohon dukungannya dengan cara like, comment, share dan subscribe ya Mas Bro. Salam sukses Ugi Sansai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you, bye bye.